Channel Mobi IMX 2023 akhirnya. Wah, ramai sekali, orang-orang udah ngantri. Ini adalah hari pertama, hari Jumat, dan itu adalah tiket boxnya. Tiket box ratusan-ratusan itu on the spot, redeem, community, sama help desk. Oke, kalau mau masuk, tiketnya itu Rp100.000 all you can eat dalam seharian ya. Bentar, sebelum kita masuk, ini ada tulisan IMX di depan untuk foto-foto Instagram. Ini ada media partner dari IMX, ada Motomobil News di situ, dan ini adalah i86 gua. Mobil siapa ya? Terus ini dari IMI, ada Bentley tua, Rolls Royce tua. Ini kalau Rolls Royce itu Spirit of Ecstasy, kalau Bentley itu B terbang. Ada Lambo, Liberty Walk, dan ini sangat keren sekali, 911 tua. Aduh, rapihnya. Pasti Ersus. Kalau nggak jalannya gimana coba? Yuk masuk. Oh, ini mobil tai lalat. Nah, ini menarik ini. Fake taxi. Oh, tapi belakangnya udah modifan ini. Fake taxi dalamnya nggak kayak begini harusnya. Alphard bacot, E-Class Wagon. 280 ya? Tahun lalu IMX tuh ada perang bintang gitu. Para artis-artis adu modifikasi, ini yang menang Audi R8 yang keren sekali. Morgan 3 wheeler. Ini Morgan yang ketiga roda tapi yang lama, jadi mesinnya tuh masih di luar. Pakai mesin V-twin. Ini adalah mesinnya SNS Harley Davidson tuh. Jadi ini beneran mesin motor. Udah nyetir yang barunya tapi ngeliat yang ini, wah, ini front wheel drive dong tuh, front wheel drive. Kirain rear wheel drive. Indonesian Community Brotherhood. Nah, ini ada booth-nya Osaka Auto Messe. Insya Allah tahun depan kita kesana lagi ya, Osaka Auto Messe. Ini ada booth-nya sendiri, Anda bisa datang sini dan tanya-tanya seperti apa Osaka Auto Messe dan bisa datang ke Osaka. Deretan mobil-mobil ceper camber gitu loh. Mercy. Aduh, NSX. Ini Ersus kan pasti NSX-nya. Gak kelihatan ya kan kacamatanya gelap. Agak sedih gitu kalau ngelihat NSX begini. Biar susin, tapi gak apa-apa. Gaya modifikasi itu berbeda-beda. Nah, tentu ada IMX merchandise. Ya, dan di sini ada buy 30.000 starter pack, chance to win every day. Ini apa nih? Day 1 dapat gini, day 2 dapat ini, day 3 dapat ini, dapat. Motomobil merchandise. Belum buka banget ya, buat umum juga belum dibuka, jadi masih pada tutupin booth-nya Bebot, Goodfix, Koga. Ini mobil yang waktu itu kita review di channel Motomobi ya. Toyota, apa Karib, 4-wheel drive pula. Datsun, dari GTR-nya. Ih, ada Om Yong. Kita wajib dong tiap tahun. Harus ada, iya. Makin gede, butuhnya makin gede terus. Makin gede. Ada apa aja, Om Yong? Ada banyak barang baru yang bakal di launching tentang produk lampu sih, Om. Kapan launchingnya? Nanti live IG tuh hari ini, besok sampai minggu tuh ada. Ada terus ya. Jadi ikutin ini IG-nya Yong Motor Indonesia ya. Dan datang ke sini. Langsung ya. Ya, deh, Om. Oke, Om, thank you. Good luck. Ini garasi drift nih, gede banget nih di sini, merchandise garasi drift segala macam, ada mobilnya juga. Datang ke sini buat beli ya. Tapi kita juga punya toko merchandise juga di sini. Masih pada ditutup, tapi ada Cobra tuh. Raven 76 Torana. Wah, tuh kayaknya kencang tuh. Demonsta. Oh, grup otomotif 90s. Celica GT4. Ini perlawanan yang selalu sengit ya, Evo dan Subaru. Baik, Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Rifat Sungkar. Masukan gue di tahun ini. Kenapa? Gimana? Karena kurus. Loh, katanya mau kurus juga, tapi ini udah kurusan loh. On the way. Kadang-kadang sebagai teman itu kita harus saling memotivasi. Harus. Dia tadinya enggak ada hal yang bisa memotivasi hidup gua. Enggak taunya begini. Ya udah, setidaknya ada kan? Setidaknya ada. Ah. Panutan gua tahun ini. Jadi udah turun berapa kilo? 5. 5 kilo. Kayak lu berapa totalnya? 25. 25. Oke, berarti gua 20 tuh gua ya. Iya, 20 tuh gua. Oke. Ini kita foto bareng ya. Foto bareng. Kalau gua kan konsep gua nih, kan nama gua Rifat.
nanti. Jadi refit. Refit kan? Refit, jadi iya. Gue pengen jadi kayak ini terkurus sepanjang hidup lo apa enggak? Sempet kemarin, jadi naik 3 kilo pas kemarin traveling, sekarang naik 3 kilo. Okay. Eh, gampang nurunin lagi. Oh, sih. Ya beneran gampang. Kalau udah nyampe level itu, naik dikit turun gampang. Oh, gitu gampang. Ya, gitu ya. Iya, oke. Hati-hati kalau kekurusan bandel ya. Iya, jangan. Jangan bandel kan. Jangan bandel-bandel. Shh, kamera. Ih, hardtop. Eh, enggak hardtop, Deng. Enggak ada topnya. Jadi bukan hardtop namanya. Soft top enggak juga. Enggak ada soft topnya. Ini jadi namanya apa? Toyota aja. Rapi banget nih. Intinya pakai tali begini doang lagi, strap. Wire tuck. Coba ya yang kayak begini-gini ini sebenarnya coba sini. Kabelnya tuh ditaruhnya di mana ya? Ini kan kabel busi di sini. Rem, rem ke bawah. Selang radiator ada E362 pintu. Ini M3 bukan ya? Belum buka tapi kita sudah berdiri di boothnya Belkut. Booth velg torsion. Pengen nyari velg yang ada itu loh, bitlocknya. Venom, masih kosong boothnya belum diisi. Turbo Bastard Wheel. Ada beberapa mobil lagi di sini. Vario apa Estilo? Oh Estilo. Nah ini kita lihat lagi. Sebenarnya kabel-kabelnya itu ditaruh mana ya? Selang-selang ini ada buat radiator. Rapi ya, enak ngeliatnya begini ya. Akhirnya gitu, kecil aja gitu. Keren mana sama kebo kami? Mercy Mini 2 pintu. Oh, mobil Om Hakim udah pasti. Pasti. Ada boothnya Mega Arvia tuh, velg-velg Mega Arvia. Dan ada ini balik. Ini beli RIV, modifikasinya lucu sekali. Ini bisa menjadi milik Anda kalau datang ke IMX Super Giveaway Online Wuling REV Retro Futuristic IMX X Raffi Ahmad. Ini barcode-nya capture aja silakan. Lampu depannya ini loh lucu banget ini. Om Yong pasti yang ngerjain. Ini booth-nya Beetle Black. Itu tadi Wuling REV yang giveaway juga sempat ditutup sama cover Beetle Black, lucu sekali. Ini chat dari Penta. Booth-nya TDA, TDA ada booth di sini. Ada booth-nya Akasia. Ini Akasia yang ngerjain mobil kita juga untuk mobil RI1 konsep. Oh, ada turbo. Jadi kalau mau masang air suspension juga di Akasia paling tepat. Pasang BFT tuh. Ini kok mau di truck. Ini brand-nya banyak yang pegang ya? Iya kebetulan. Hah? Selain Asuka ada noise kill, ada momentum juga. Momentum juga. Nah wow. ini full momentum. Full mode. Kita modifin gantiin sini semua subwoofer sama amplifier power yang gede-gede di sini semua. Ada subwoofer juga yang gede-gede sama power yang gede-gede. Budek nggak orang sini? Enggak, ini buat tontonan. Oh buat tontonan. Bisa jadi tontonan. Jadi tontonan. Gila. Iya deh, mampir IMX lihat butir di mobil ini. Seru sekali. Seru. Gam. Gokil. Bisa beli sepatu juga di sini. Ada tas. Ini hallnya terus sampai ke belakang ya. Jangan lupa kalau datang terus sampai ke belakang. Nah ini ada booth kita sendiri. Ini kenapa nggak dipoles dulu bannya gitu loh? Wah, kita jual baju yang baru ya. Jadi kalau misalnya di... Sini pakai. Kita jual... Jangan budek orang, jangan kedeket. Kita jual baju khusus YMX. Jadi modelnya itu nanti ada di... situ juga gitu. Modelnya? Iya. Modelnya apa? Lihat di Instagramnya Motomobi Goods aja. Ah iya, Motomobi Goods. Ya, dilihat ya. Nah, datang mampir ke booth kami, ada Om Gendut. Juga ada Apar kita dijual di sini juga. Apar bawa kan? Bawa. Nah, kirain lupa bawa. Apal ada yang 1 kilo, 3 kilo, sama 6 kilo. Iya. Ini pas di leher pertemuan antara hall yang besar sana ke hall yang besar sini. Pas di ini kita. Mustang R8 seri 3 2 pintu, seri 4. Ini modifikasi zaman sekarang ya. Top sekali. Ini ada Toyota Rangga konsep juga seperti yang ada di Gias. Ini jualan tugu kopi. Ikut enggak? Hai Suci. Hai. Ini bukan foto deh. Oh, ini mau. Ini video. Ini jadi ada busnya Toyota. Ada apa aja di bus ini? Ada mobil yang kemarin kita bawa di Gias, Rangga konsep. Rangga konsep ini. Karena ini acaranya ini kopi gratis jadi. Kopi boleh kan? Gratis boleh. Ini. Kalau buat lu boleh apa sih? Enggak, buat pendatang ini nanti.
Gratis nggak? Nggak tahu gue. Nanti gue lihat. Tapi ya? Tapi intinya sebenarnya gini. Pengennya IMX ini kan modifikasi dan juga creativity. Nah, si rangka konsep ini tanpa ada creativity gak akan bisa jadi kayak gini. Gak bisa jadi, gak bisa jadi. Harapannya dengan kita ikut ini, creativity-nya nanti lebih gede lagi. Ini jadi kapan dijual? Ini kalau dijual sasisnya doang atau bodinya? Belum, masih jauh. Nah, terus gimana ngapain di pamer-pamerin? Masih jauh. Justru rangka ini kita balik sedikit. Ya, gimana? Kita balik, kalau biasanya dulu modifikasi itu dilakukan setelah mobilnya di launching, justru sekarang itu kita tarik dulu creativity-nya sebelum mobilnya ada. Adanya kapan? Masih jauh. Serius? Terus ngapain orang dia berharap gitu loh? Justru yang ditarik adalah idenya harapan dulu. Itu. Idenya dulu idenya keluar dulu. Semua. Jadi pada saat nanti mobil itu benar-benar ada, orang sudah tahu harus ngapain. Oh gitu. Rangga tuh begitu ya? Kita balik. Kita balik. Oke deh. Yaudah, mampir busnya Toyota. Ada busnya Max di call. Ini sayang sekali ya, karena masih baru buka banget ini. Belum buka malah. Belum ada penjaga-penjaganya gitu loh. Kalau ada kami ingin lihat penjaga dan Anda mungkin juga ingin lihat penjaga. Ini ada booth-nya Wuling. Tuh, mobil-mobil modifikasi itu Wuling-nya. Ini yang ini kami suka banget nih modifikasi ini. Silver Dove. Terus ini ada tas kayak di Defender Liberty Walk Art Custom. Oh, ini mobil yang sama Arif Muhammad ini. Kayaknya ini RX7. Karena udah di body kit dan spoiler gede itu jadi bentuknya kita nggak ada gambaran. RTCH Pro. Dari tadi ada di depan situ tuh ya. Oh, ada booth-nya JF Luxury. Wah. Ada velg apa yang diluncurkan di sini? Hari sebenarnya kita lebih kepada samlong-samlongan. Ini semua produk baru. Jadi gaya-gaya Thailand. Ini modelnya. Oh iya, gaya-gaya Thailand two-tone gini ya. Iya, betul. Ini sekarang lagi tren, Om. Jadi dia ada milling gitu, terus habis ini polis. Ah, lurus ah nggak milling? Itu milling. Enggak, lurus nggak milling. Lurus nggak milling ya? Iya, 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 benar. Ya, ada berapa ukuran, ada 18, ada 15, 17 juga ada. Terus kita ada pala PCD 5 sama PCD 6. Oh. 4 juga ada, jadi komplit. Bikin bedlock dong. Bedlock? Iya. Ada? Nah, kita ngomong ada. Dari 200 tahun yang lalu. Ada, Om, kita. Udah keranjur beli deh tuh. Bitlock kita tuh bisa dicopot bitlocknya. Terus dipasang ban baru dipasang bitlock. Ada juga. Asli. Mana sih gak dari kemarin. Ini dia mobil kami. Ya, sayang kurang Ridwan. Kenapa ya. Ridwan gak ada di sini? Jadi sebenarnya ini mobil hasil kerja rame-rame. Ini rame-ramenya nih? Ya. Jadi, ide waktu itu kita munculkan pada saat kita pertama kali megang mobil ini. Ini terus abis. Tapi nggak semuanya di depan kamera ya. Iya. Abis itu saya sama Om Obi juga memantau langsung pengerjaannya, terutama Om Obi detail-detail tuh diperhatiin. Terus saya juga ada beberapa ide-ide untuk menambahkan. Nah, Ridwan itu ngebantu doa dari Klaten. Agak. Ridwan ada perannya kemarin. Apa tuh? Dia diserang sama lawan. Kenapa diserang dia? Diserang. Jadi. Pada saat ada kunjungan Pak Bamsud, itu di tempat bengkel lawan. Ridwan dan hanya Ridwan yang datang. Hanya Ridwan yang datang. Kita nggak datang. Dia digebukin, diserang. Digebukin, maksudnya diserang. Diserang. Jadi memang itu udah pas perannya, karena ini kan sebuah mobil kepresidenan ya. Maksudnya di top manajemennya gitu ya, saya sama Om Obi di belakang, yang prajuritnya diserang duluan. Diserang duluan. Nah, cuman ini hasil pemikiran kami bertiga, saya, Om Obi, Ridwan, dan dieksekusi dengan sempurna oleh tim modifikasinya. Luar biasa. Itu ada di situ semua tuh. Body workshopnya dari Akasia Motor. Ini tulisannya di atas sini. Tires and suspensionnya dari Mega Arvia dan Geo Wheels. Lightningnya dari RPM Autolight. Audionya dari Venom. Interiornya dari Harpit Kreatif. Ini dari Sumatera nih. Iya. Dari jauh-jauh. Riau ya kalau nggak salah ya. Iya. Jauh-jauh ke sini. Dan Coco Boardnya ARPC. Nah, jadi ini adalah mobil yang pertama kalinya di kontes modifikasi minimal dengan, di Indonesia dengan ya. Konsep seperti dengan ini. Konsep menyuguhkan sebuah mobil untuk presiden. Ya, mudah-mudahan ada calon presiden, bakal calon presiden yang datang ke sini dan melihat. Kalau kita dikasih order sama negara untuk bikin satu seperti ini lagi, gimana? Oh, kita bikin, tapi tergantung waktu yang diberikan kan? Oh enggak, waktu pasti nggak ada masalah. Waktu nggak ada masalah nggak ya? Nggak ada masalah. Tinggal kita mau ngerjain apa enggak. Iya. Tapi proses tender gitu loh, repot.
Oh iya, nanti malah dipanggil. Iya, malas-malas. Kita nggak suka markup-markup segala macam. Iya. Nah, detailnya mengenai mobil ini nanti ada di channelnya Fitra Eri. Karena video kita sekarang ini adalah video IMX. Iya, makanya... tapi intinya ini adalah hasil pemikiran kami bahwa Presiden Republik Indonesia semestinya mendapatkan lebih dari sekedar mobil mewah dan aman. Iya, betul. Nggak sekedar sedan gitu biasa nggak. Ini yang didesain pas untuk presiden di Indonesia. Rasanya tuh pengen ngedebat Om Mobi ya, tapi satu tim kita. Nggak bisa. Ini nggak boleh debat kita. Nah, on the other hand, ini adalah rival kita. Ini mobilnya lawan. Ini mobil... udah bisa dibuka loh sih, boleh dibuka. Nggak, ya? Nggak boleh dong, nggak etis dibuka. Nggak, maksudnya bukan dibuka, ini kan kelihatan bentuk luarnya. Jadi ini adalah mobil yang dimiliki oleh tim artis. Artis, Baimuang, Atal Lintar, dan Uya Kuya, ini iya. Kita lawan. Jadi kita belum tahu detailnya, tapi sepintas mereka membuat konsep VIP. Gini. Sayangnya, kita nggak tahu ada video roasting-roastingan apa enggak. Nggak tahu, makanya kita lihat. Karena kalau kita merosting mobil ini, mereka juga harus merosting mobil kita. Nggak apa-apa, bagus. Mesti ada roasting-roastingan. Ya, untuk detailnya nonton di channelnya Fitra Eri, dan untuk ini mobil ini ya. Dan, kalau mau ngelihat langsung tinggal datang ke IMX. Ya, kita standby di sini terus. Wait, Andy, ini yang bikin. Ada yang bikin, Om Tommy. Abis ngeledek gua nih kayaknya. Kita mau bikin Om Tommy. Apa kabar? Aduh. Ya abis ngeledek-ngeledek kita nih. Enggak ngeledek sama sekali enggak. Sama sekali enggak ada. Kita tuh mau roasting-roastingan, cuman kita enggak enak. Harus ada orangnya. Harus ada orangnya. Kita mau ngerosting asal kita di roasting Bali. Iya. Tapi jangan, nanti kita roasting jangan ke Om Tommy. Pertanyaannya satu Om Tommy. Apa? Mana timnya? Timnya nanti sebentar lagi persiapan semua. Gitu. Karena dari kemarin udah siap, jadi hari ini enjoy. Tuh artis make up dulu. Iya. Artis. Jadi itu kok Tommy Airbrush, itu membawa Datsun Go Beyond saya juara satu. Membawa... Ini kayaknya nggak enak nih. Sultan Taxi juara satu. Terus? Sayangnya waktu di yang terakhir dia team up sama Om Mobi jadi nggak menang. Bukan begitu. Yeah. Ya itu karena kami nggak dapet yang off-road, harusnya kami dapet yang off-road. Aduh tapi akhirnya kita bisa kolaborasi bikin mobil bareng. Kita tuh ngerinya dari pertama kali bikin mobil ini, kita ngerinya adalah dari mulai idenya aja kita udah berantem nih, kita udah nggak setuju. Makanya. Saya ngerinya dia bikin mobil yang party-party atau gimana. Enggak. Om Mobi takutnya saya bikin mobil yang terlalu masa depan gimana. Tergantung konsepnya apaan, Yang penting kita setuju bersama tapi konsepnya. Tapi kita waktu pertama kali nyebut kata RI satu konsep tuh langsung serak aja gitu ya. Iya makanya, cocok aja udah. Iya karena kita selalu berusaha mencoba out of the box. Kita modifikasi itu. Banyak yang bisa melakukan, tapi konsep itu yang kita konsep cari yang belum pernah dilakukan jadi, orang. Jadi makanya memproduksi suatu video itu gampang, membuat konsep suatu video itu susah. Idenya apa? Dan berharap mungkin ada calon presiden mendatang, ada yang datang ke sini dan melihat. Iya, dan dia lebih pengen lagi jadi presiden. Tim kami, tim reviewer otomotif. Sebelum memulai penjurian, perkenankan kami untuk memperkenalkan sedikit mengenai mobil modifikasi kami. Ini ada satu booth untuk khusus Prabus. Mobil-mobil Prabus di sini. Lo. Waduh, langsung dia sendiri yang ngelap. Gimana? Iya, Om. Kok ngelap sendiri? Iya, aku juga. Hah? Orang enggak dari malam-malaman. Oh, luar biasa. Dia semua... Ini kenapa ngelap sendirian? Ya biarin, enggak ada. Ya biarin kan memang. Enggak enak lah lihat, kotor banget tuh. Jadi Supra tuh udah punya berapa sekarang, Om? Tiga? Ya, Supra Mark IV 3, aduh. Ampun. GTR udah lengkap. Nah itu, kalau Anda mau lihat, tinggal datang sini, seberang-seberangan sama mobil kita tuh. Oh, RI1 konsep, iya. Halo. Ini juga bawa dari bengkel nih? Enggak, oh. Enggak ya? Dari sini, biasa. Dari sini. Apa namanya? Sponsor. Sponsor, iya. Dan dagang, iya kan? Siap, Om. Good luck, Om. Oke, Om. Ya, Om. Terima kasih ya. Saya liatin terus. Thank you, Om.
apa nih, MCI karbon, bikin karbon kali, kap mesin segala macam ya. Keren sekali. Terus ini ada apa nih? Thor, elektronik exhaust. Ini kapan di SEMA, Pak? Oh, ini di SEMA nih. Yang kemarin di SEMA. Iya, yang kemarin di SEMA nih. Dua lagi knalpotnya tuh. Halo. Iya. Wuling pasang ginian lah. Wuling. Iya, iya. Lucu, lucu. Om Randy udah Om Randy udah pasang. Iya, iya. Iya. Jadi Wuling suaranya V8. Iya, coba tuh boleh pasang di Wuling. Coba hidupin. Coba. Ini viral kemarin di rilisnya viral nih. Coba nih, makanya hidupin aja deh. Nah, tuh. Tesla dengan suara. Coba gas. Ini kalau masuk gigi, kalau misalnya mobilnya jalan suaranya kayak CVT berarti. Iya. Enggak ada pindah gigi kan? Ada. Coba. Cobaan, Om Bobi mau naik dong. Mestinya ada limiternya gitu ya. Tot. Kasih suara aja buat naik kan, Om. Nah, ini kita ada konsep. Coba konsep nih, Om. Ya. Ada nembak-nembaknya juga. Oke, terus apa lagi? Coba pasang di Wuling. Mantap. Mantap. Thank you. Masih sambungan dari sana, Liberty Walk. Dan ada booth-nya Hyundai. Ada NX6. Ini barang recycle yang seperti di Gias juga nih. Di booth-nya Hyundai Gias. Untung 4x4.com. Oh, ini barang-barang 4x4 nih. Oh, ini dia nih booth-nya Engine Plus. Oh, ini gede banget. Nah, di belakangnya ada food court. Jadi nggak kelaparan kalau datang. Bisa makan sini dan ada area test drive juga. Ini ada area mobil-mobil modifikasi lagi di belakang sini. Ini Innova pasti ngebul. Mininya Ari Lasso. Rover ya? Iya, Rover. E30-nya Raffi Ahmad. Ini yang E30 yang waktu itu lomba juga ya? Bukan? Mobilnya Cinta Kuya, W124, Iko Uwais. 124-nya agak beda ya. Ada tamu Abel di sini. Oke, itu saja videonya. Jangan lupa datang ke IMX 2023 di JCC Senayan. Nah, kami ada di sini selama 3 hari ini, Jumat, Sabtu, Minggu. Mudah-mudahan video ini berhasil sore ini keluar hari Jumat. Ya, kami tunggu di IMX 2023. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motor Mobi, Om Mobi dan Mes Mobi. Apabila belum, berikut dengan tombol lonceng yang share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram, cek Motor Mobi News.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Mampir ke booth kita ya, udah beli nge-review. Terima kasih telah menonton.